السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونعمكم في الدارين آمين. فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة، كحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث لقد أوتي مزمارا، وحديث ما أذن الله، وحديث لله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق، وتقدم في فصل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواهما أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء: معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. Kali ini menerangkan, menjelaskan tentang tahsini shot, memperbagus suara, memperindah suara di saat membaca Al-Quran. Jadi di saat membaca Al-Quran dianjurkan untuk memperbagus suara, artinya mengeluarkan suara terbaik. Sebagaimana penyanyi ketika mau mereka menyanyi pasti mengeluarkan suara terbaiknya. Tapi kalau berbicara biasa, suaranya mungkin bisa didengar biasa. Dikatakan enak nggak bisa, dikatakan nggak enak nggak bisa. Karena apa? Ngomong biasa. Seperti orang-orang qiraah di walimah atau semisalnya, ketika dia membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa, orang belum mengetahui suaranya enak atau enggak. Baru diketahui ketika dia mulai dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dengan bismillahirrahmanirrahim, baru diketahui, oh suaranya enak. Kenapa? Saat itu ia mengeluarkan suara terbaiknya untuk membaca Al-Qur'an. Lah sepakat para ulama salaf, para ulama khalaf, baik dari sahabat, tabi'in, dan setelahnya mereka. Setelahnya sahabat, setelahnya tabi'in, yaitu tabi'in, tabi'in. Sampai di zaman kita, sepakat para ulama, kesunahan memperbagus suara membaca Al-Quran. Sepakat kesunahan, disunahkan.
perkataan mereka, perbuatan mereka yang menunjukkan hal tersebut itu sudah dikenal. Begitu dikenalnya sehingga nggak perlu dijelaskan lagi sudah kesunahannya. Orang melihat perbuatan mereka, orang melihat ucapan mereka, otomatis sudah mengetahui. Karena itu nggak perlu dijelaskan, sudah bisa diketahui bahwa disunahkan memperbagus, memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Di suaranya harus dikeluarkan yang terbaik. Jangan ngeden. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ngeremeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeremeng. Keluarkan. Ada orang membaca Al-Quran itu berat. Suara yang dipakai suara yang ngeremeng. Seperti orang malas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara seperti suara ngereng, apa suara ngereng atau suara ngeses. Suara ngeses. Nah, ini kalau dalam sholat gak benar itu. Kalau dalam sholat gak benar, karena apa? Suara ngeses bagaimana bisa membedakan huruf? Hak dan hak sama akhirnya. Karena itu harus dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dalam lafaz Allah, hak dalam lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim sama akhirnya. Nah, enggak bisa suara ngeses gitu. Atau suara ngeremeng dah. Keluarkan. Keluarkan suara kita ini. Yang terbaik dari yang kita miliki, bukan dari yang dimiliki orang. Terbaik yang kita miliki. Keluarkan. Lah karena itu gak butuh diceritakan satu persatu dari para sahabat, tabi'in atau tabi'i tabi'in dan yang lain sebagainya tentang hal tersebut. Dalil ini dari hadisnya Rasulullah sudah diketahui dan sudah sangat apa, gak asing di telinga baik orang awam ataupun bukan orang awam. Gak asing sudah. Hadis yang menjelaskan tentang kesunahan memakai suara yang baik atau yang terbaik dari yang dia miliki, ini gak asing di telinganya orang awam apalagi yang bukan awam. Dan di antara beberapa hadisnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Disebutkan di situ seperti hadis Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran itu dengan suara kalian. Hadisnya yang dikatakan lakot utita, lakot utia mizmaron, mizmaron. Seperti yang dilakukan, apa yang didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari. Rasulullah mengatakan ini telah diberi oleh Allah seperti suara yang dimiliki oleh keluarga Daud atau Nabi Daud. Begitu juga dalam hadis ma'adzinallahu. Jadi Allah sangat mendengarkan, sangat senang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang terbaik. Begitu juga dalam hadis yang lain, lallahu asyaddu adanan ila rajuli al-hasani sawd bil Quran. Allah itu sangat senang mendengarkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang indah. Dan ini semuanya sudah dibahas di beberapa pertemuan yang lalu. Begitu juga dibahas di dalam fasal tartil. Nah, dari kitab ini di pertemuan yang dahulu. Nah, di pertemuan yang dahulu. Yang mana? Untuk mendapatkan tartil itu butuh untuk mendapatkan suara yang indah dibutuhkan tartil. Karena dengan tartil dia bisa tadabbur dan dia bisa memuliakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an serta memiliki
apa tempat pada hatinya atau dalam dirinya, sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dan bahkan Nabi membaca Al-Quran itu jelas setiap hurufnya. Nah, itu diantaranya. Jadi diantara cara membaca Al-Quran dengan suara terbaik, setiap hurufnya itu jelas. Ketika ia membaca jelas, hurufnya jelas, sukunnya jelas, tanwinnya jelas, tasjidnya jelas, bukan menang suaranya tok, tapi semuanya jelas. Bismillahirrahmanirrahim, jelas tanwinnya atau tasjidnya atau sukunnya. Karena ada sebagian orang membaca sukunnya itu gak jelas, bismi. Jadi sukunya gak ditekan, bismi, enggak, bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasdidnya seperti enggak bertasdid. Harus dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mengeluarkan suara terbaik. Begitu juga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadisnya Abu Lubabah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Siapa yang tidak melagu dengan Al-Qur'an bukan dari golonganku. Maksudnya melagu di sini yang tidak mengeluarkan suara indahnya. Ketika membaca Al-Qur'an bukan dari golonganku, katanya Rasulullah. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dengan sanad yang jayyid. Dia harus dengan suara yang indah, suara yang bagus, sebagus-bagus yang kita miliki. Karena itu ya suara kita mungkin fals, gak enak. Tapi bisa menjadi indah kalau memang kita bisa mengeluarkan hurufnya itu tepat pada makhrajnya, menggunakan harokat sesuai fathah, kasrah, sukunnya, tasdidnya, panjang pendeknya, dan itu akan terlihat indah. Suaranya enak, panjang pendeknya enggak tepat misalnya, atau sukun, kasroh, dhammah, fathahnya enggak sesuai, percuma, enggak nampak indah. Seperti orang apa, catnya bagus, puasnya bagus, yang ngecat enggak bisa, hasilnya ya enggak bagus walaupun catnya bagus. Suaranya enak tapi kurang bisa, ya enggak enak, enggak enak didengar, seperti cerita tadi enggak enak dilihat. Tapi suaranya enggak enak tapi tepat, panjang pendeknya, fathah, kasroh, sukunnya, ini akan. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya' bitin wa zaitun, fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Katanya Al-Bara' bin Azib, aku pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat Isya membaca surat Watini wa Zaitun, dan aku tidak pernah mendengarkan seseorang pun yang suaranya lebih indah dari suaranya Rasulullah. Ya, jelas. Hah? Fasih, indah. Ya, tapi saat itu lebih apa ya, lebih dari lainnya menurut Imam Al-Bara' bin Azib. Nah, bukan berarti maghrib enggak enak suaranya, Isya enak, engkuk subuh enggak enak, enggak. Enak, tapi saat itu didengarkan merasuk, benar-benar merasuk, melebihi hari-hari yang lainnya, sehingga beliau mengatakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Aku tidak pernah mendengarkan suara yang lebih indah dari suaranya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama mereka berkata, "Fayustahabu tahsinu shot bil qiraati wa tazyinuha." Nah, maka disunahkan memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an dan memperindahnya selama tidak keluar dari batas bacaan, baik itu di dalam pendek, panjang pendeknya. Kalau berlebihan
sehingga menambahkan huruf atau menguranginya, ini haram. Haram. Suaranya diindahkan, kayaknya yang pendeknya mestinya pendek dipanjangkan, yang mestinya panjang terlalu panjang. Ini haram. Seperti kalau kita ini maki sesuatu berlebihan, kan haram. Ngikat sesuatu bisa dengan segini, dia motongnya segini, lahirnya sisanya kemana? Paralon misalnya buat air butuh segini, dia motong segini, dipakainya segini, kemudian sisanya ini buang. Haram ini, kecuali ini sisanya sudah direncanakan untuk dipakai di tempat yang lain, masuk akal. Kalau enggak, buang-buang. Lah ini sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari ukuran yang diperbolehkan. Haram. Walaupun didengar oleh yang mendengarkan. Allah. Sing ngrungokno ndak ngerti, Allah. Sing ngrungokno yang ngerti mungkin Allah, jawab bisa akhirnya. Nah, ini haram. Kenapa? Panjangnya berlebihan, atau juga pendeknya kebacut. Ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pendeknya kebacut. Kenapa? Ini ada matnya rahim. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Kebacut ini. Kenapa? Ada matnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada matnya. Makanya ketika membaca Al-Quran, Hafid, Gadir, Syahid. Bukan Syahid. Polanya ayat kemudian bacanya Syahid, Ghafur, Qadir misalnya. Karena itu ada matnya. Sabura, Syakura, ada matnya, bukan Syakura, berhenti, ada matnya. Nah, ini dihilangkan atau dilebih, ini haram. Nah, selama tidak mengurangi, tidak melebihkan, maka memperindah suara itu sunnah. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari apa yang belum kita ketahui dari Al-Quran, dari ilmu Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengannya Allah memberikan kefahaman dan memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.